guys, bertemu lagi dengan saya Tribita di sini atau Anizen, dan kali ini kita bakal mainin Minecraft lagi ya teman. Oke, jadi kali ini kita sedang mereview ya, review tekstur realistik. Realistik banget ini coy. Oke, jadi kita bakal lihat dulu ya, ini maksudnya saya bakal kasih tahu dulu, ini resource pack-nya saya pakai realistik kok yang full ya, yang 08, dan shadernya saya pakai Silder Vibrant Shader V1.22 Extreme PL ya. Di sini saya ya ini ya gitulah ya, pokoknya udahlah. Oke, langsung aja kita bakal review dulu dari portal dulu, dan ini sumpah coy, ini realistik banget coy. Ini kalau bisa lihat ini bentol-bentol ini coy, terasa wow banget itu ya. Wow itu ya. Wow. Oke, sekarang kita ke sini lagi. Nah, ini dan ini enggak terlalu ngebentol juga sih, ini cobblestone ya coy. Oke, jadi itu yang bentol-bentol itu atau bump mapping gitu, kayak paralox gitu. Bump mapping atau paralox itu bisa diatur sendiri ya coy. Dan itu bisa diatur di shader option. Caranya shaders, shaders option, normal map, dan ini paralox. Ini bisa bump mapping, tapi saya lebih ke paralax aja karena saya nggak pakai RTX ya. Nggak tahu sih ngaruh nggak ya gitu ya. Tapi saya langsung ke paralax aja ya. Ini kalian bisa atur ini ke pom depth-nya berapa gitu ya. Kita default aja. Akhirnya RP resolution-nya ini 2K ya. Ini 4K HD. Jadi kayak lebih HD gitu ya. Gambarnya maksudnya lebih di tekstur itu lebih banyak itu pixelnya ya. 1000 pixel. Oke, dan ini kalian bisa lihat ini wow banget coy. Kalian bisa ngeliat ini bentolnya itu coy. Oh, the best coy. Ini ngeliatin bentol banget ini sama kayak ini nih. Wow coy. Sumpah boy. Kalian bisa ngeliat ini coy. Ini the best kali ya coy. Nah, no. Lihat dari sini nih. Wow. The best coy. Ini sampai atas sini gini semua ya. Anjay. Oke. Kita lihat lagi di stone-nya. Ini stone, ya stone doang ya coy namanya. Stone doang ya. Ini teksturnya coy the best banget, dan ini juga ini apa sih, lupa saya namanya. Birch block ya. Ini coy. Kalian bisa ngeliat ini. Ini ke bawah coy. Sebentar, ini harinya udah mau malam, time set. Set day. Oke. Kita balik lagi, dan ini kalian bisa lihat ini coy. The best coy. Ini ngebentol ke dalam ya, maksudnya kayak lebih ke dalam gitu coy. Dan ini lock apa sih kayunya doang, ini apa sih namanya, saya lupa. Plank. Dan ini sun. Sun situ pasir ya coy ini. Kalian bisa dengar tuh suaranya, ini sun, sini sun putih, sun merah coy. Ini kalian bisa ngeliat coy bentol, wow the best banget. Dan ini bentol ini bisa kalian atur sendiri seperti tadi caranya ya. Caranya seperti ini, kita ulang ya. ISC, option, video setting, shaders, dan shaders option. Jadi normal map ya. Ini kalau kalian pakai shader ini ya, pakai shader Silder Vibrant. Kalau pakai CSP 3A itu kayak seperti itu juga, tapi dia ada anunya sih, saya ya lupa ya. Karena saya malas pakai shader sius ini, pasti bakal DC lagi nature saya. Error. Oke. Okay. Ini bisa kalian atur ini pom depth-nya ini, distance. Depth ini kalau enggak salah ini ya, ntar 20 coba. Nah, ini dia lebih enggak apa ya, lebih enggak ngebentolnya itu enggak lebih lonjong gitu ya. Nah, ini kalau kita coba paling ujung ya. Kita taruh ini paling ujung ini ya. Paling mentok nih. Set 1.0. Boom. Kalian bisa lihat itu lebih aneh coy. Jadi yang bukan real lagi coy ini. Ini kita ke dalam, mentok ke dalam ini coy. Kalian bisa lihat ini, wow. Tapi kalau lihat kayak gini ya lebih kan dia apa, gak sains ya, sama bentol-bentolan dia kayak kaca, lebih kelihatan kayak kaca gitu kalau dari sini. Makanya jadi kita bakal depth-nya ke normal aja ya. 0.30 coy. Oke. Okay. Oke, sekarang kita review lagi di bagian ore-orenya nih ya. Ini gold, dan ini iron, ini coal, ini lapis lazul, diamond, emerald, dan redstone. Oke, coba kita time set naik ya. Ini oh, nggak bercahaya ya.
Nomor cahaya coy, karena saya nggak pakai PCI air. Oke, kita ganti timesetnya dari lagi. Sip. Oke, dan ini masih sama teksturnya ya, ini apa sih namanya, lavanya. Dan akhirnya teksturnya ini dari ini ya, dari shadernya di size K, di apa sih namanya, di mana ya, saya lupa. Contoh mate. Oke, sorry coy, lagi ada orang ngaji ya. Gak apa-apa, bodo amat. Nani? Omae wa mou shindeiru. Oke, langsung ke ini tadi ya, ke mana sih tadi ya, ke color ya, ini watercolor. Watercolor ini bisa kalian atur ya, bisa kalian atur warna, misalnya ini warna merah nih ya, merah mentok, merah ya. Oke, saat ini, wow cuy, ini merahnya darah coy. Merah darah ya. Jadi kalian bisa atur sendiri ini waternya kayak gimana. Oke, kita saya bakal atur lagi ke normal aja tadi ya. Normal aja ya. Jadi kok karena normal itu lebih bagus. Normal itu lebih bagus ya cuy. Nah, oke, dah nice ini. Oke, jadi kita review lagi di bagian redstone-nya. Redstone-nya wow sekali coy. Kalian bisa lihat ini. Dia lebih ke dalam ya coy. Lebih realis. Stick the best. Oh ya, ini shadernya juga ada lens flare-nya coy. Itu kalian nih. Lens flare ya, bukan lens flare. Oke. Okay. Dan lens contour coy. Oke. Okay. Dan ini kalian bisa lihat ini sendiri nih. Nah, ini lens flare-nya bisa kalian atur juga. Oh, ini sekalian ada debut shader coy. Oke, okay, lens flare-nya bisa kalian atur ini apa stranger atau default. Kalau default tuh sih gini ya. Enggak terlalu kelihatan ya. Oke, kita atur lagi tadi gimana sih? Ah, ini very strong aja lebih bagus daripada yang even strong tuh. Saya kurang suka coy. Oke, dan ini kalian bisa ngeliat ini diamondnya. Diamond ini kayak kaca coy. Ini bukan kayak kelihat, ini maksudnya harganya itu kayak nggak lebih murah ya, kayak di tekstur vanilla doang ya. Ini lah harganya lebih mahal coy kalau kayak gini coy. Sombong amat. Kalian bisa ngeliat, wow sekali coy. Oke, dan ini lapis lazul. Lapis lazul masih biasa ya. Tapi yang the best ini sih ini nih, redstone ini coy. Kalian bisa ngeliat coy, redstone ini aww gitu ya. Kita ke dalam dia anjay. Wow. Ini juga sih the best coy. Oke. Dan ini adalah gold ore. Maksudnya gold block ya. Yes, mana contoh. Nah ini. Kalian bisa ngeliat itu ada pembatasnya coy. Sama sih kayak gini. Dan ini adalah tekstur maksudnya ini emerald block ya coy. Ini emerald blocknya the best ya, hampir sama kayak ini nih, hampir sama kayak redstone, tapi bedanya dia cuman ini aja ya, lebih apa, kayak ada bentuknya gitu ya, bentuk maksudnya bentukan kayak apa ya, saya lupa. Yuk, sebentar. Sebentar, saya lupa apa ya. Udahlah, intinya kayak karya-karya seni gitu ya coy. Boyalah pelajar biar suwi lo mare. Itu bentuknya kayak seni gitu. Ada bentuk segitiga gini. Gimana sih, ntar saya kasih lihat contoh aja ya. Nah, contohnya tuh kayak gini loh coy, dia ada begini loh. Nah, dia ada bentuk-bentuk seni ya gini. Nah, boleh nih kayak salib anjir parah kek. Bang, kau. Oke. Sekarang kita taruh dulu ini di sini. Oke, dan ini adalah blok coal ore ya, coal block. Dan ini coal block ini hampir sama kayak ini ya, tapi beda warna doang sih coy. Tapi kalau lebih the best, kayak lebih the best gini coy. Sumpah ini the best banget. Redstone ini lebih menonjol ke dalam deh coy. Dan ini nomor 2 ya, ini nomor 3 coy. Wah, the best coy. Oke, sekarang ini kita review lagi Oak look-nya ya. Ini batang pohonnya. Batang pohon oak siapa? Ek sih. Ek ya, bahasa Indonesia ek ya. Pohon ek. Ini lebih bagus cuy. Sama kayak tadi ya, cuma beda warna ini. Stone asaprolatin. Saya salah sebut coy. Ini adalah egg plank ya, kayak egg. Dan ini adalah
Chess. Ini aduh saya lupa selalu lupa kenapa ini crafting table coy ya. Lebih ngebentol juga sih lebih bagus juga ini nih. Lebih rapi cuman bentolnya ini kurang. Bentolnya harus dikurangin lagi soalnya terlalu besar ya jadinya kayak gini nih. Dan ini furnace ya buat kita pakai masak-masak gitu. Ini lebih sama sih sama kayak yang lain sih cuma bedanya di depan doang. Ini sama kayak chest tadi ya. Ini beacon. Nah, nggak bisa ngeliat itu beaconnya. Wow coy, best banget. Oke sekarang kita ke brak bagian buku-buku ya. Ini buku-buku ini juga bentol-bentol coy. Sama kayak yang lain sih cuman ya, sama-sama ya, sama semua sih. Beda tekstur doang. Ya ini juga apa sih nama ini saya lupa. Enchanting table ya coy. Dan ini end portal maksudnya bagian end ya, bagian buka end dunia end sini kurang satu ntar kita masukin ya terakhiran doang. Oke ini adalah melon, buah melon itu lebih realistik juga coy. Kalian bisa ngeliat ini dari sini nih. Nah itu kayak ada pembat kayak gitu ya, apa ya, garis-garis gitu ya. Dan ini pumpkinnya best juga ya. Cuman yang kurangnya sih ya depan doang aja ini nih coy. Gak ke dalam gitu. Yang ini juga enggak ngebentol bagian depannya coy. Ini stone apa sih namanya? Saya lupa coy. Cobblestone wall ya. Ini wall juga ini stone wall ini like end wall ya. Ini wah, ini saya lupa tadi nambahin ini brick coy. Oh ya brick ini nih ya. Kita bakal review lagi yang brick. Mana sih brick? Nah ini. Ini kalian bisa ngeliat ini. Kita gini dulu. Dan kalian bisa ngeliat ini coy. Oh coy, the best. Kalian bisa ngeliat sendiri kan. Wow gitu coy. Wow ya, wow the best coy. Ini masih, ya ini beda sih. Karena kalian bisa ngeliat sendiri di sini. Lancip ke atas sedikit ya. Sama kayak rumput doang. Sama kayak rumput sih. Ini gak ada bedanya sih bagian sini. Bagian ini yang ini sih lebih ke dalam. Ini bagian dalamnya sih bentol kayak ini. Nah ini dia bentuk kayak kaca. Ini S bloknya coy. The best. Ini lebih the best ya. Ini that coy. Kayak skinnya that snowy aja. That snowy itu kan tuh. Oke. Dan kita mungkin segitu aja dulu ya. Kita bakal langsung masuk portal ini. Ya, tapi kita bakal udahlah kita langsung masuk ke sini aja. Oke. Sekarang kita masuk ke dunia end-nya. Streng. Wait a minute. Kok enggak hidup ya? Kok enggak hidup ya? Sebentar. Kok enggak kelihatan ya? Bentar. Oh, ulang. Saya tidak tahu ini kenapa tidak bisa. Parah kiku dalah coy. Oke, kita bakal langsung masuk portal ini. Nether ya. Oke. Sendiri kata beda ya coy. Ini kalian bisa lihat juga Nether ya, di tracknya. Bentol juga ya. Kita bakal langsung keluar coy. Saya tidak tahu ini arah jalannya kemana ya. Jarang keluarnya coy. Ini kenapa begini ya? Saya tidak tahu kenapa begini sih dunianya coy. Oh di sini nih. Nah ini coy kalian bisa lihat ini. Wow, the best coy. Lebih realistik ya coy. Minecraft-nya jadi nyata coy. Kita bakal langsung back ke dunia lagi ya coy. Tata. Oke, ternyata kita back aja sudah malam ya. Oke chat. Oke, mungkin segini aja lah soalnya terlalu lama coy. Saya enggak mau lama-lamain durasi juga ya karena ini video lama juga saya enggak upload juga. Ya, tapi enggak apa-apa kayaknya sih durasi lama karena saya lama juga enggak upload ya.
Sip. Oke, mungkin segini aja dulu coy. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next time. And don't forget to like, Nesur. Oh ya, jangan lupa. Saya kadang saya streaming ya setiap hari coy. Kalau lagi gak ada kerjaan, saya streaming di platform yaitu Nimo TV. Oke, ntar saya kasih linknya di deskripsi atau di langsung kalian klik sini nih di kanan, pojok kanan. Oke, mungkin segitu aja dulu. See you next time and have fun.